Revisi perda itu berarti ada hal-hal di perda itu yang bertentangan mungkin dengan keputusan lebih tinggi, misalkan undang-undang, PP atau apa, sehingga pemerintah mengajukan revisi. Kemudian yang kedua, mungkin ada perda yang kemarin di perda nomor 4 itu ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat kita di Konawe. Contohnya yang kita lihat itu salah satu perda tentang kita baca Al-Quran. Kenapa kemarin di perda itu ada pertanyaan, kenapa ada kemarin di perda nomor 5? Karena di Konawe ini kan mayoritas muslim. Jadi kita berpikir bahwa pasti banyak orang-orang Islam lah yang begitu yang masuk menjadi kepala desa. Oleh karena itu kita buatkan satu regulasinya. Kalau dia ingin jadi pemimpin, maka dia harus paling tidak sebagai muslim, dia harus tahu bisa baca tulis Al-Quran. Itu kemudian itu lahirlah perda itu, kita salah satu pasal kita masuk. Tetapi faktanya kemarin ternyata justru perda itu klausal itu banyak buat masalah ya. Ada yang sempat masuk penjara, Anda lihat, gara-gara memalsukan dokumen dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita mungkin untuk melihat keadilan hukum karena kalau kita berikan buta baca Al-Qur'an untuk agama Islam, berarti kan harus kita, kalau ada agama lain misalnya Buddha, harus kita berikan juga atau sesuai apa yang keyakinan, sehingga itu kita hilangkan saja, jangan kita mencari domain itu. Jadi dia punya hak pilih dan memilih, silakan dia dipilih ya, tidak harus melihat latar belakang agamanya lagi ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.